Dalam ilmu makrifat kita wajib kenal Tuhan. Sekiranya tak kenal Allah secara yang dikehendaki oleh syarak, maka mana dengan ibadah kita? Apakah jalan yang mudah faham bagi orang awam belajar cara yang betul dalam mengenal diri dan mengenal Allah? Baik, dengar baik-baik. Dia kata, kalaulah kita ni tak kenal lagi, tak pandai lagi sifat 20 mengenal Allah, bagaimana yang diajar dalam kitab-kitab ulama, bagaimana dengan ibadah kita? Dengar baik-baik. Kita ni belajar sifat 20, hadir majlis ilmu tentang akidah, dengar ulama-ulama kupas tentang iman, bukan kerana nak jadi Islam. Okey? Kita Islam dengan syahadah. Faham tak lagi? Dengan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Okey? Kita sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad Rasulullah. Dengan dua itulah kita Muslim. Kita sudah Islam. Faham tak lagi? Orang Kijar ke, orang ke mana, Mauritania ke, Saudi, dua tu sudah jadi Islam. Bukan dengan sifat 20. Bukan dengan tauhid salah. Faham? Okey. Kemah dah tu kan? Apabila kita sudah Islam, dah berapa pula wajib? Kenal sifat 20. Dengar tentang akidah. Dengar ustaz ngajar tentang tauhid. Faham lagi? Supaya syahadah kita tadi tidak rosak sampai kepada kita bertemu dengan Allah. Faham lagi? Kan syahadah kita kan sudah sah. Dia boleh rosak di tengah jalan. Dengan sebab kita tidak belajar mengenal Allah. Akhirnya kita menduakan Allah. Kita mensyirikkan Allah. Kenapa? Walaupun memang kita mengucap dua kalimah syahadah, tapi selepas itu kita mensyirikkan Allah. Berapa kita syirikkan Allah? Kita tak belajar tentang takdir, tentang beriman dengan qada dan qadar. Kita tak belajar apa maknanya beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab-kitab. Faham? Boleh jadi kita melakukan kesalahan. Faham tak? Sebab itu bila kita semayang, betul belaka dah, sah dah semayang kita. Kenapa kita wajib pula belajar perkara yang membatal? Supaya kalau kita belajar, kita tak buat benda yang merosakkan solat. Faham? Dah cara mana nak kenal mudah, nak kenal diri? Kenal Allah. Dah nak kenal Allah tu, duk ngajar lah ni sifat 20. Taklah kita yakin Allah itu ada. Kan mudah tu, kenal payah. Tak payah lagi ada. Hatu mudah kita dengar dah. Kang, Allah sifat wajib bersifat dengan 20 sifat. Pertama, wujud. Apa maknanya? Kita yakin Allah itu ada. Yang kedua, Allah itu kidam. Makna adanya Allah ini tidak macam makhluk. Makhluk ada hari lahir. Allah tidak ada hari lahir. Allah pula dia bakar. Dia tidak mati. Dia tidak rosak. Tidak binasa. Allah ini wahdaniyah. Dia tidak berbilang-bilang. Faham? Allah ini pula bersifat dengan kudrat. Dia sifat dengan gagah, dengan kuasa. Lawan tu semuanya kita. Lepas tu kata ulama, man arafa rabbahu bil kudrah, arafa nafsahu bil ta'if. Barang siapa dia belajar, dia kenal Allah itu bersifat dengan kuasa, maka dia kenallah dirinya bersifat dengan lemah. Allah itu yang hidup, kita hidup sementara. Allah yang melihat, kita melihat sekejap. Dulu buta, sekarang melihat. Kali buta balik. Kan mudah belajar tu. Faham?